どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman ya, di video kita kali ini kita main ABA ya. Tapi sebelum itu gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat semua yang merayakan. Dan mohon maaf lahir dan batin untuk semua orang yang biasa gue bully atau gue maki-maki ya. Gue mohon maaf ya. So ya, kita akan langsung aja mencoba Istar teman-teman. Ini salah satu karakter baru di ABA. Cuman gue agak terlambat sih karena emang ya dari kemarin gue emang agak males-malesan sih. Ya, kita akan coba Istar teman-teman ya. Ini sumpah nih menurut gue ini salah satu karakter paling OP sih di game ini. Mungkin ini butuh di nerf lagi nih anjir. Ini benar-benar butuh nerf banget karena OP-nya parah banget, Pak. Dia jauh lebih OP daripada Asuna menurut gue. Jauh lebih OP daripada Kirito juga kalau menurut gue teman-teman ya. Dia harganya 2500, murah, kalian bisa langsung beli aja enggak perlu prestige. Jadi ya udah kita langsung cek aja teman-teman ya. Let's go. Alright, skill pertama Kick Barrage ya teman-teman ya. Kick Barrage ya kayak gitu doang. Nah, kayak kalian bisa puter-puter, bahkan kalian bisa sambil ngedash Kick Barrage ya, Pak. Jadi itu enak banget kalau misalkan musuh kalian agak-agak kabur gitu ya, karena dia kan emang hitbox-nya kan lumayan jauh tuh. Jadi kalian bisa pakai kalau misalkan musuh kalian kabur. Nah, itu juga bisa. Kalau kalian mau pakai buat combo extend juga bisa, teman-teman ya. Teman bukan combo extend sih, istilahnya kayak combo finisher lah. Karena dia serangan terakhir ya, itu dia nendang musuhnya ke belakang tuh. Nah, itu kalian enggak bisa combo lagi. Jadi itu kayak combo finisher kalian lah. Misalkan kalian pakai yang skill ketiga gitu kan, skill ketiga habis itu kalian skill satu, nah itu bisa. Oke, kita ke skill kedua dulu. Skill kedua itu adalah mana blast. Ini ada dua macam teman-teman, skill dua macam ya. Kalau misalkan kalian depan musuh kalian percis gini, kalian mana blast ya, itu dia akan tembak gini ya. Tapi kalau misalkan kalian mana blast musuh kalian gak di depan, itu kalian akan terbang gitu cuy. Kalian terbang, habis itu kalian bisa mendarat di tempat musuhnya, lalu kalian bisa ngarahin lagi. Entar kita coba deh. Ini kita coba skill ketiga dulu teman-teman ya, mana combo. Ini ngerusak brick dan dia kayak gitu lompat ke atas. Nah, ini yang gue bilang tadi kalian bisa combo extend pakai Kick Barrage kayak gitu tuh. Kalau kalian mau bisa juga tuh teman-teman ya. Itu sakit parah sih. Ini mana blast kalau misalkan kita nggak ada musuhnya, kita bisa langsung terbang. Terus kita bisa milih mau kemana, ke sini misalnya. Lalu kalian pencet dua lagi untuk nembak. Tuh ya, nembak-nembak gitunya. Itu gila OP banget, Pak. Ini OP banget sumpah. Ini skill mana blast OP parah banget kalau kalian bisa pakainya, cok. Sumpah. Kalau kalian bisa pakai ini skill OP banget karena dia ngerusak blok, Pak. Yang tembakannya itu ngerusak blok. Yang mana combo dia ngerusak blok ya. Ya, kalian bisa lihat tuh ngerusak blok. Kalian bisa langsung combo, langsung aja Kick Barrage. Kick Barrage enggak ngerusak blok, teman-teman ya. Kick Barrage enggak ngerusak blok sampai akhir pun dia enggak ngerusak blok. Yang mana blast nih, kita coba mana blast deh kalau enggak percaya deh kita coba. Dia ngerusak blok, Pak. Ya, tendang. Tembak. Nah, ngerusak blok teman-teman ya. Itu mantep banget, parah sih. Parah. Oke, yang ke skill keempat sama. Skill keempat bisa pakai dua kali juga, Pak. bukan sama kayak yang kedua sih. Dia bisa pakai dua kali. Jadi kalau kalian ya, keempat, dia kayak nembak biasa. Lalu kalau kalian pencet lagi, dia akan teleport ke orangnya dan nendang kayak gitu. Itu sakit parah banget, Pak. Udah sakit, udah gitu ngedes mulu ya teman-teman ya, di combo sama skill kedua kalian. Ini karakter broken sih menurut gue sih, kalau menurut gue ya broken sih, broken banget, Pak ya. Lihat gak tuh 10, terus gue bisa tembak lagi, gokil. 30 damage ya, Pak. Lebih sakit kalau misalkan kalian nggak langsung depan musuhnya ya, jadi kalian terbang dulu ke atas habis itu jatuh ke bawah. Itu tadi gue hoki banget itu langsung bisa jatuh gitu, seharusnya susah itu ya. Oke, ini yang skill keempatnya. Gila, starlightnya sih ini yang gak sakit, ini yang gak sakit. Nah, ini yang nah tuh lihat ya, cepet-cepet kan. Kalau kalian gak cepet-cepet pencet lagi, dia damage-nya kayak cuman 15 mungkin, sangat-sangat kecil banget teman-teman ya, sangat-sangat kecil banget. So ya, itu untuk skill-skillnya kayak gitu semua. Ini yang Kick Barrage gue kasih lihat lagi deh, dia gak ngerusak blok teman-teman ya. Kick Barrage ini lihat tuh, dia gak ngerusak blok ya, jadi dipakai dengan benar. Yang starlight juga dia gak ngerusak blok, starlight gak ngerusak, bahkan yang nendangnya pun itu gak ngerusak blok. Tuh, dia nggak ngerusak blok juga, jadi bisa diblok juga sebenarnya teman-teman ya. Cuman kalian bisa inilah, bisa apa, musuh kalian lagi nggak ngeblok gitu kan, kalian lagi ngadu M1, terus kalian tiba-tiba starlet, nah itu dia pasti kena, Pak. Dia pasti kena. Itulah OP-nya di situ teman-teman ya. Oke, kita langsung aja awaken. Kita lihat ya. The Goddess of Venus, cuy. Ini terbangnya keren banget lagi. Terbangnya keren banget sih, gue suka sih. Oke, Kick Barrage sama, nggak ada bedanya, cuman lebih sakit aja. Lebih sakit aja teman-teman ya, lebih sakit. Dan kayaknya ngerusak blok deh kalau nggak salah. Gue entar kita coba lagi deh. Kita mana blast dulu, mana blast sama juga, cuma lebih sakit juga. Tuh, kalian bisa lihat sakit banget anjir, gila. Sakit banget. Coba Kick Barrage apakah dia ngerusak blok? Ini belakang apa depan? Oh, depan. Oke, Kick Barrage. Oh, ngerusak blok ya, bener kan? Dia ngerusak blok teman-teman ya. Yang itu ngerusak blok, skill keduanya juga ngerusak blok juga. Gokil nih anjir, memang nih Istar nih. OP banget anjir. Tembak. Enggak deh, iya ngerusak blok tuh kan, ngerusak blok. Yang gem shot
skill ketiga ngerusak blok juga setau gue. Oh enggak deh. Oke, okay. Gemshot enggak ngerusak ya. Oke, okay. Gemshot enggak ngerusak, cuman dia instan gitu dan jaraknya jauh banget kayak dari sini pun bisa deh. Kita coba. Gemshot. Tuh bisa ya dari jarak jauh banget dan itu damage-nya lumayan sakit lah pokoknya. Oke, okay. Skill yang terakhir Noble Phantasm. Ya. Gaze open dan kita kalian harus arahin kemana? Langsung tembak. Itu sakit parah, Pak. Gila sakit, lihat. Sakit banget anjir, langsung mau mati loh. Itu mungkin damage-nya 80-an lah. Sekitar 80 apa bahkan 85 atau mungkin 90 gitu kalau lihat ya dari tinggal segitu anjir. Ya, ini salah satu karakter paling broken anjir sumpah. Parah, Pak, broken-nya parah banget. Oke, udah kita enggak usah lama-lama, kita langsung ke ranked ya teman-teman. Ya, ntar kita lihat gimana membantai orang-orang gitu kan. Kalian pakai ini gue jamin pasti kalian ngebantai sih. Pasti, Pak. Pasti ngebantai. Gila, awakennya kayak begini juga bagus banget anjir. Ini loh yang mana blast-nya. Kalian terbang gitu kan bebas. Kalian bisa tuh, bisa turun ke bawah langsung atau kalian bisa tembak kayak gitu. Beh, gila gokil. Gokil. So ya, let's go. Kita langsung aja teman-teman ya, kita akan ranked. Let's go. Semoga tidak mirror match ya, karena ini lagi sering dipakai banget ini. Alright, let's go. Wih gila, sekarang keren banget, Pak, ada gituannya, Pak. Lawan Joseph gua anjir. Oh, kayak ini agak susah sih. Ini agak susah teman-teman, kita langsung starlet aja, Cok. Langsung starlet aja. Aduh, gua lupa gua bisa klik yang keduanya lagi, Cok. Tembak, Bang. Wah, gua kena. Tembak. Boom. Combo. Mampus lu. Tembaknya ke bawah, cuy. Tembak. Meninggal lu. Gila enak banget sumpah pakai Istar, Pak. Ini kalian kombonya tuh jadi banget sumpah kalau pakai Istar. Gua bahkan enggak perlu kick barat anjir. Cuman mana blast doang, ini kabur nih. Gini. Aduh, mana dia, cuy? Harusnya gua biarin aja. Starlight. Biarin kita mainnya agak pengecet ya. Mampus lu, meninggal langsung, gila. Kalian cuma butuh 2 skill doang. Skill 2, skill 4, udah anjir, gak perlu combo. Kalau mau combo juga bisa. Kena, aduh shit, gua kena. Oh no. Oh shit. Wait. Santuy, cuy. Kena lu. Tendang momen. Saatnya kita pakai kick bar sih, cuy. Combo. Meninggal. Combo di atas. Oh shit. Buset dah. Gila enak, lihat enggak sih teman-teman? Enak banget sumpah main Istar, Pak. Tinggal mana blast. Wait, menghindar enggak apa, biar tembak nanti. Tembak. Mampus. Makan tuh starlet gua. Itu auto aim enak banget. Tendang. Kick barrage. Aduh, gak kena. Aduh. Tidak. Wait, mana combo? Mampus lu. Meninggal. Gila enak banget gak sih menghindarnya? Menghindarnya enak banget sumpah. Aduh, ini sumpah ini karakter buat pemula pun enak nih menurut gua, Cok. Gua langsung starletnya gak apa-apa, udah biar bisa diblok. Yang empatnya agak susah. Mampus lu, kena. Gila sakit banget itu skill, sumpah gak bohong. Skill keempatnya enak banget. Mana blast? Bam, meninggal. Gua bahkan gak perlu awaken, Cok. Tendang. Sangat enak anjir. Meninggal lo. Tendang lagi, Bo. Gua awaken enggak nanti dulu. Blok. Eh. Oh shit. Dilempar tong gua. Oh shit, no. Tembak. Boom, meninggal. Sumpah kalian cuma pakai mana blast starlight kelar, Pak. It's so easy, coy. Gue awaken deh, kesian gue awaken. Gue langsung kelarin aja teman-teman ya. Kita langsung kelarin aja. Noble Phantasm. Meninggal Anda. GG Gaming anjir, pas satu gila gak apa-apa. Sumpah Istar enak banget, guys. Tapi kalau kalian awal-awal mungkin agak bingung di mana blast-nya, karena kalian kan sebenarnya bisa nembak sama kalian bisa turun tuh. Habis itu kalian bisa arahin sendiri. Nah, itu agak-agak susah sih. Jadi kan mesti belajar di situ doang paling. Sama starlight shot-nya itu enak banget. Ingat ya, starlight shot-nya bisa dipakai 2 kali, Pak. Itu yang bikin enak banget sih.
stainless steel bisa pakai dua kali. Mana blastnya enak banget buat di combo. Wah gila gokil sih. So ya, let's go next match. Oke, okay, second match. Ini kenapa dari tadi mapnya Tenkaichi mulu ya? Tadi gue main 3 kali, yang kedua di ban gitu kan, si Istarnya Tenkaichi juga. Nah ini, oke, okay, let's go. Wah, lawannya Yuji Itadori dong. Bisa, tapi bisa teman-teman ya. Bisa, ini bisa banget bang. Bisa banget, gue langsung aja tembak dari atas. Tembaknya langsung. Nah, ih gak kena dong. Wah, disuap gak tuh gue? Wajir, ampun bang. Buset. Mampus lu. Starlight. Tendang momen. Aduh kita cok. Mana blast? Ih gak kena dong mana blast gua. Kiki combo. Meninggal lu. Oke. Okay. Gila Yuji Itadori ngeselin banget sih sumpah. Bisa disuap-suap gitu, ngeri banget anjir. Langsung aja. Enggak usah panggil, gue yang datang ke lu dah nih. Gue yang datang ke lu. Gampang sih caranya, tinggal tinggal gituin doang teman-teman ya. Tendang. Aduh, gak kena dong. Kena dong. Tembak. Meninggal lu. Gila enak banget starlight shot. Tendang momen. Gila gokil sakit banget anjir. Gak gokil gila sakit banget anjir. Di, lu cuma pakai satu combo doang dari tadi anjir. Imagine. Dia dari tadi cuma pakai combo tarik gua doang. Wah, ini tidak seru lawannya ya. Tendang momen. Langsungnya tembak, coy. Tembak. Aduh, tidak kena, sayang sekali. Wah, ini ngeselin juga nih Eugene ya. Jangan sampai dia awaken sih, meninggal gua kalau gua sampai awaken. Kena lu. Meninggal langsung starlight shot. Tendang momen. Gokil. Gila sakit. Enak banget Pak Istar, Pak. Sumpah. Istar enak banget anjir. Ini orang ngapain sih? Gak jelas banget sumpah. Orang gak jelas banget loh sumpah. Nih. Gua tendang lo ya anjir. Dia ngeblok mulu anjir. Tendang. Aduh ngeblok mulu tidak seru. Sini panggil gua. Sini panggil. Iya gak kena. Dia sumpah nih. Wah, ini kayaknya sih kita agak ganti match teman-teman ya. Kayaknya nih kita gua skip aja sih karena lihat orangnya begini cok, gak jelas banget anjir. Gak jelas banget sumpah, gua tembak aja lah anjir. Kena lu. Kena. Meninggal lo. Gua emon dah anjir. Meninggal lo sana lo. Tembak momen. Wah, ini gua awaken ya. Tendang combo. Wah, matchnya enggak seru, guys. Matchnya enggak seru, kita tambahin deh. Gua awaken mati dia langsung. Gue awaken dia udah meninggal sih. Wait. Gak bisa. Tembak momen. Gemshot. Langsung aja noble pantasem. Damn, udah meninggal sih lu. Meninggal lu, kemana dia anjing, dia di belakang, what the fuck. Starlight. Tendang momen. Bam. Yah. 4 stack anjir, membosankan match-nya. Kayaknya akan ini match ini tetap gue masukin tapi gue nggak anggap ini match-nya. Jadi kita masih 2 kali lagi, oke? Okay? Alright, lanjut next match. Alright, ini kita masih masuknya second match teman-teman ya. Neji lawan gue. Alright, harusnya sih lebih susah daripada yang tadi ya, itu Yuji Itadori. Dajal banget sih, langsung terbangnya coy. Gue baru tau bisa kayak gitu loh. Gue baru tau lo bisa kayak gitu, sumpah. Jadi kalian bisa diklik dengan cara kayak gitu ya. Itu parah banget sih. Kena lo. Wah, sakit bang. Bang, buset, jago banget, buset. Jarak jauh banget, oke. Gue langsung tembak aja coy ya, auto aim. Langsung kesana, bang. Waduh, anjir digituin coy. Wah, gak seru nih.
Kita langsung aja lah. Wah, oh kalau diklik tuh jadi kayak gitu, guys. Kalau diklik tuh jadi kayak gitu mana blastnya. Starlight moment. Gue baru tahu juga itu. Tendang aja tendang, meninggal. Pecah tuh badan Neji. Gila enak. Ini sumpah gue jujur aja, ini salah satu yang paling enak yang selama ini gue pernah pakai sih. Enak parah, enak banget anjir. Jarak deketnya, kalau di jarak deket kita bisa gagalin dengan mana combo gitu kan. Tuh, kayak begini, gue langsung kayak gini, gue langsung starlight. Gue langsung tendang aja. Gitu kan, gue bisa langsung terbang kalau gue mau. Langsung tembak, meninggal. Kayak gitu bisa. Eh, cuman emang yang skill keduanya emang agak susah sih. Wah, gua combo juga lo ya, anjir kesel banget gua. Meninggal. Blok, Bang. Bang diblok, Bang. Astaga, dia enggak ngeblok sama sekali lo, anjir. Dia enggak ngeblok sama sekali, anjir. Apaan sih match kayak gini nih? Aduh. Dih. Mana, Bos? Ini agak susah nih, anjir. Agak susah tuh itu. Itu agak susah tuh. Tembak bisa kena enggak? Ih, kena dong, anjir. Kena dong, gua langsung ngelah. Udah nge-skill ngedeketinnya ada lagi gitu kan nih. Skill ngedeketinnya itu kan. Gue langsung bisa. Wah shit. Shit. Hampir aja. Gue bisa counter gampang banget anjir ini. Oh shit. Oke. Oh my. Oke. Neji ngeselin juga ya. Oke. Alright. Wait, gak kena. Wait, gak kena. Terbang lagi bro. Tembak. Starlight. Langsung tendang ya bro. Aduh, dia ngeblok mulu anjir. Oke. Ini yang combo itu susah banget. Oh shit, meledak. Jangan diblok, meledak. Wait. Untung gak ya gue gak blok itu. Kalau kalian blok itu meledak itu. Oh shit. Gila, boleh juga nih Neji nih. Boleh nih Neji nih. Gitu dong. Ada tantangan di ini sedikit nih kan. Tembak ya bro. Aduh gak kena anjir. Starlight tendang momen. Combo langsung. Wah. Anjir. Yang kombonya sempat dipakai. Oh shit. Oh shit, sakit. Gila, sakit banget anjing. Gila sakit banget Neji. Buset dah, boleh juga nih Neji nih. Boleh. Gua terlalu percaya diri, coy. Gua langsung terbang aja. Langsung tembak ya, coy. Wah, enggak kena anjir. Wah, ngeselin banget nih Neji. Wait, gak kena. Untung gak kena itu anjir. Kalau kena ngasin banget. Kalau di blok kena ini. Oke, dia masih kabur. Gua gak mau pakai starlight karena dia bakal berhenti. Oke, gua combo. Baru starlight. Starlight moment. Kena lo. Tendang moment. Meninggal. Anjir, gak mati dong. Oke, gak mati ya. Tendang, tembak. Aduh, sial. Wait, gak kena. Oke. Gimana caranya ya? Ini agak susah nih Neji nih. Ini Neji agak susah. Soalnya kalau kita deketin, dia pakai yang kayak gituan ya. Kalau kita starlight, dia pasti blok gitu kan. Ih, nggak blok dong. Imagine. Pas banget. Pas banget anjir. Gue waken aja lah. Oke, let's go. Waken. Waken tapi cuman ini yang pakai. Makan tuh anjir. Gue mana blast dulu lah anjir. Boom. Meninggal lu anjir. Kick barrage. Oh shit. Gua kena. Shit. Langsung double mantasem. Meninggal lu anjir. Bam. Goodbye bro. GG. Gila. Ya, segampang itu kalian pakai Istar, coy. Segampang itu sumpah. Padahal tadi lawannya agak susah loh. Itu Neji. Cuman ya segampang itu. Alright, let's go. Next match, last match ya. Alright, let's go. Last match, teman-teman ya. Anjir, sumpah dari tadi nih gue lama banget. Kalau kalian mau tahu, gue rekaman lama banget karena di ban mulu, Pak. Istar itu ya, di ban terus. Gila, gue udah 4-5 match di ban, Pak. Kesel banget gue. Cuman ya kali ini kita bisa lah ya, teman-teman ya. Lawannya, wah, kalah Kizaru lagi. Aduh, bisa. We can do that. Oh my lord. Lawan Kizaru udah ini susah nih teman-teman ya. Susah nih lawannya nih. Kizaru nih. Susah nih, bro. Anjir.
Mending langsung lo pergi lo jeng, gak usah deket-deket gue cok. Awas, ditembak bang, ditembak anjing. Oke, starlight, tendang. Mana blast? Tendang, tembak momen. Mana combo? Wih, kena lu. Wah, anjir. Kena anjir. Anjir itu benar-benar gak bisa diblok, Mak. Anjir lawannya Kizaru sumpah susah banget. Nah, ini baru susah teman-teman ya. Oke, combo. Oke, combo momen. Tembak. Wah, meninggal lu anjing. Oke. Susah nih anjir. Ini kita ngeblok pun aja. Lihat anjing ngeblok kayak itu ngeblok lo itu ngeblok anjir. Makan tuh starlet gua. Tembak momen. Oke. Combo momen kena. Combo. Mana blast? Kabur. Bam, tembak ke bawah. Boom. Starlight. Ngadu kita, bro. Oh, dia kemana, Cok? Dia kemana, Cok? Mampus kena. Oke. Alright. Kita masih bisa menang lawan Kizaru. Masih bisa. Wah, susah banget. Ini enggak bisa diblok itu anjir. Itu gimana ngebloknya anjir? Oke, gua kabur dulu. Oh, tembak. Oke. Ini udah lah, enggak usah ngeblok lah anjir. Ngadu lah kita, Cok. Starlight moment. Boom. Tendang. Boom. Awaken. Oke. Gua awaken. Mampus lu anjing. Gua kick bar su. Jump shot. Mana blast? Bam. Meninggal. Oke. One more. I think we can. Jump shot. Oh, dia udah bilang kill me. Ya udahlah. Langsung aja. GG. What? Masih belum bisa menang deh. Masih belum mati. What? Nanda tuh. Oke. Menang ya. Menang. Oke. GG buat anjir, gila gokil. Emang nih karakter terlalu overpower, Pak Istar ini. Parah sih, overpowernya parah banget anjir. Gokil anjir, ya itu dia untuk video kita kali ini, Istar. Ya, gue sangat rekomend banget sih. Broken banget, bener kata orang tadi ya, broken banget sih ini. Ini salah satu karakter paling broken yang pernah gue lihat anjir. Cuman emang kalian mesti bisa mainnya sih. Kalian mesti ngerti skillnya juga. Skill keduanya tuh emang agak susah kan. Skill ke yang keempatnya juga itu kalian mesti cepat gitu tangannya. Kalau enggak kalian enggak bisa pakai yang tendangan kedua. Dan itu dia enggak akan sakit damage-nya, Pak ya. Jadi ya kalian mesti agak latihan juga nih kalau kalian mau pakai Istar ini. Cuman wah gila, gue sangat recommended. Ini bahkan menurut gue lebih broken daripada Kirito sih. Kirito menurut gue broken gitu. Asuna broken. Ini jauh lebih broken lagi anjir. Sumpah, enak banget. Kalian bener-bener invulnerable banget, gak bisa diserang anjir. Kalian terbang mulu, starlight, ngedash sana sini, skill keduanya enak banget. Wah, gokil sih ini. Skill tiganya ngerusak blok lagi, diterbangin ke udara lagi, combo extend di udara. Beh, itu gokil banget sih. Saya, itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Like jangan suka, dislike kalau gak suka, subscribe jangan mau. Gak usah lupa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao.